Pemirsa, pekerja tower Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Maros terjebak di puncak tower menara radio saat melakukan pembongkaran menara Senin malam kemarin dan beruntung nyawa korban masih bisa terselamatkan saat tim SAR gabungan mengevakuasi korban dari puncak menara. Lesmono, 35 tahun, teknisi menara radio Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kabupaten Maros, terjebak di ujung menara setinggi 55 meter saat melakukan pembongkaran menara Senin malam kemarin. Korban terjepit tali seling dan tersangkut di tiang tower saat mencoba menurunkan balok menara. Tim Basarnas Makassar bersama Damkar serta BPBD Maros yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi. Karena kondisi menara yang sudah miring dan ditakutkan roboh. Satu orang tim penyelamat pun memutuskan untuk memanjat ke atas menggunakan tali. Beruntung sampai di atas korban masih dalam keadaan sadar hingga bisa diarahkan oleh petugas. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim penyelamat ini pun berlangsung dramatis. Pasalnya korban dalam kondisi terlilit tali seling hingga harus dilepas secara perlahan. Selama hampir satu jam lamanya petugas akhirnya bisa melepas lilitan tali dan membawa korban turun dari menara dengan cara diikatkan ke badan. Soalnya itu waktu dia perintahkan dari atas itu untuk kita menarik di bawah. Jadi seperti biasa kita menarik di bawah, dia memberi komando di atas, tahan, tarik. Jadi waktu terbanting itu tower, dia juga kaget, kita juga dibawa kaget. Dan setelah kita amati juga dari jauh waktu kita lihat, bom penyangga tower itu patah. Korban bersama beberapa rekannya diketahui melakukan pembongkaran menara sejak beberapa hari lalu. Beruntung dalam peristiwa ini korban cepat diselamatkan oleh petugas, meski korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya. Dari Kabupaten Maros, Wibowo Wardoyo, Selebes TV.